Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali berbagi kisah penuh hikmah. Kali ini kita akan menyimak sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh dengan kecerdikan dari Abu Nawas, seorang tokoh yang terkenal dengan kelucuannya dan kepandaiannya. Judul kisah kita hari ini adalah Kecerdikan Abu Nawas Membingungkan Hakim. Di zaman dahulu, hidup seorang pria bernama Abu Nawas yang terkenal cerdik dan licik. Kisah-kisahnya selalu berhasil membuat banyak orang tertawa sekaligus merenung. Dalam cerita kali ini, Abu Nawas menghadapi seorang hakim dengan kepandaiannya yang luar biasa. Bagaimana cara Abu Nawas membuat seorang hakim kebingungan? Yuk kita simak bersama cerita selengkapnya. Kecerdikan Abu Nawas membingungkan hakim. Di sebuah kota di Timur Tengah, hiduplah seorang pria cerdik dan jenaka yang bernama Abu Nawas. Dia terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan kecerdikan yang seringkali membuat orang lain kebingungan. Suatu hari, seorang pedagang kaya datang menghadap hakim dengan membawa Abu Nawas sebagai terdakwa. "Yang mulia," kata pedagang itu, "Abu Nawas telah mencuri kuda saya. Saya melihatnya sendiri, tetapi ketika saya mendekatinya, kuda itu sudah tidak ada. Dia harus dihukum." Hakim yang bijaksana memandang Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apakah benar kau mencuri kuda milik pedagang ini?" Abu Nawas dengan senyum penuh arti menjawab, "Yang mulia, saya tidak pernah mencuri kuda itu. Jika memang saya mencurinya, di mana kudanya sekarang?" Hakim memandang pedagang itu yang tampak semakin marah. "Kuda itu hilang, yang mulia. Dia pasti menyembunyikannya di suatu tempat." Hakim berpikir sejenak dan berkata, "Abu Nawas, apakah kau bersedia disumpah bahwa kau tidak mencuri kuda itu?" Abu Nawas mengangguk, "Dengan senang hati, yang mulia, tapi sebelum saya disumpah, bolehkah saya meminta sebatang lilin?" Hakim yang merasa bingung tetapi tertarik dengan permintaan Abu Nawas segera memerintahkan pelayannya untuk mengambil lilin. Setelah lilin diberikan kepada Abu Nawas, dia menyalakannya dan mulai memegangnya di tangannya. "Yang mulia," kata Abu Nawas, "izinkan saya untuk membuktikan bahwa saya tidak mencuri kuda itu. Dengan cara yang sangat sederhana, jika saya memang bersalah, maka lilin ini akan meleleh di tangan saya. Tetapi jika saya tidak bersalah, lilin ini akan tetap utuh." Hakim dan semua orang di ruang sidang menatap dengan penuh perhatian. Lilin itu terbakar dan meleleh, tetapi Abu Nawas tetap memegangnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Yang mulia, lihatlah, lilin ini meleleh, tetapi saya tetap tenang. Ini membuktikan bahwa saya tidak bersalah." Hakim yang semakin bingung akhirnya bertanya, "Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana lilin yang meleleh bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Yang mulia, lilin ini meleleh karena itulah sifat alami lilin. Sama seperti saya yang tetap tenang karena saya tidak bersalah. Jika saya bersalah, pasti saya akan panik dan tangan saya akan terbakar.
Tetapi lihatlah, saya tetap tenang. Hakim tersenyum dan akhirnya mengerti kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku tidak menemukan bukti bahwa kau mencuri kuda itu. Oleh karena itu, aku akan membebaskanmu dari tuduhan ini. Pedagang itu terkejut dan marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hakim telah membuat keputusan dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya yang luar biasa. Setelah persidangan selesai, Abu Nawas keluar dari ruang sidang dengan senyum yang lebar. Dia berhasil membuat hakim kebingungan dan menunjukkan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan tuduhan yang tidak berdasar. Sejak hari itu, cerita tentang kecerdikan Abu Nawas yang membingungkan hakim menjadi terkenal di seluruh kota, dan semua orang semakin menghargai kepandaiannya. Beberapa hari setelah insiden di pengadilan, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh kota. Banyak yang kagum dengan kemampuannya dalam memutarbalikkan keadaan. Namun, ada pula yang merasa penasaran dan sedikit tidak percaya dengan trik yang digunakan Abu Nawas. Salah satu dari mereka adalah seorang pejabat tinggi di istana yang bernama Wazir Al-Munir. Wazir Al-Munir merasa bahwa Abu Nawas terlalu licik dan berbahaya untuk dibiarkan begitu saja. Ia pun memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan cara yang lebih sulit. Jadi, suatu hari ia mengundang Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Wazir Al-Munir dengan senyum yang tak sepenuhnya tulus, "aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Aku ingin menguji kemampuanmu dengan sebuah teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya dengan benar, maka aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Tetapi jika kau gagal, maka kau harus mengakui bahwa kecerdikanmu hanyalah tipu daya belaka." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. "Baiklah, Wazir, apa teka-teki yang ingin kau tanyakan?" Wazir Al-Munir mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Itu adalah sebuah cincin emas yang indah. Teka-tekinya sederhana, Abu Nawas. "Katakan kepadaku, berapa banyak orang yang telah melihat cincin ini?" Abu Nawas memandang cincin itu dengan seksama. Ia tahu bahwa menjawab secara sembarangan bisa membuatnya kalah. Tetapi ia juga yakin bahwa wazir punya trik di balik teka-teki ini. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wazir, jawabannya adalah 5 orang. Wazir Al-Munir terkejut. "Bagaimana kau bisa begitu yakin? Beritahu aku, siapa saja 5 orang itu?" Abu Nawas menjawab dengan sangat tenang. "Yang pertama, tentu saja kau yang membawa cincin ini. Yang kedua, aku yang sedang melihatnya sekarang. Yang ketiga, pembuat cincin ini. Yang keempat, orang yang memberikannya kepadamu. Dan yang kelima, orang yang akan kau berikan cincin ini sebagai hadiah, yaitu aku." Wazir Al-Munir terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Jawabanmu tepat sekali, seperti yang kujanjikan. Kau akan menerima hadiah yang sangat besar." Namun, Wazir Al-Munir masih merasa belum puas. Ia kemudian berkata, "Abu Nawas, bagaimana jika kita bermain satu permainan lagi? Kali ini, jika kau bisa memenangkan permainan ini,
kau akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat. Tetapi jika kau kalah, kau harus mengakui bahwa kecerdikanmu hanyalah kebetulan belaka. Abu Nawas mengangguk. Baiklah wazir, apa permainan yang ingin kau mainkan? Wazir Al-Munir tersenyum licik dan berkata, permainannya adalah tebak-tebakan sederhana. Aku akan menulis sebuah kata di selembar kertas, dan kemudian aku akan melipatnya. Jika kau bisa menebak kata itu, maka kau akan menang. Wazir Al-Munir kemudian menulis sesuatu di selembar kertas, melipatnya, dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Sekarang coba tebak apa yang akan aku tulis. Abu Nawas memandang kertas yang dilipat itu dengan seksama, lalu berkata, wazir, aku yakin kata yang kau tulis adalah tipu. Wazir Al-Munir membuka lipatan kertas itu, dan ternyata benar, kata yang tertulis di sana adalah tipu. Wazir terperangah, bagaimana kau bisa tahu? Abu Nawas tertawa kecil, dan dia berkata, karena wazir, kau berusaha menipuku dengan permainan ini, tetapi dalam usaha menipu, kau justru menunjukkan bahwa kau sedang bermain trik. Dan karena aku tahu kau licik, aku menebak bahwa kata yang akan kau tulis adalah kata tipu. Wazir Al-Munir menghela napas dan mengakui kekalahannya. Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Aku menyerah. Hadiah yang kujanjikan akan segera dikirimkan ke rumahmu. Abu Nawas tersenyum dan Abu Nawas berkata, terima kasih wazir. Kecerdikan bukanlah tentang menipu, tetapi tentang memahami dan membaca situasi. Semoga kita semua bisa belajar dari setiap permainan dan teka-teki ini. Dengan demikian, kecerdikan Abu Nawas sekali lagi terbukti, bahkan dalam menghadapi pejabat tinggi yang berusaha menjebaknya. Kisah ini semakin mengukuhkan reputasi Abu Nawas sebagai orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dan penuh hikmah. Setelah menerima hadiah dari Wazir Al-Munir, Abu Nawas kembali ke rumah. Abu Nawas kembali ke rumah dengan senyum yang sangat lebar. Reputasinya sebagai orang yang cerdik dan bijak semakin terkenal di seluruh kota. Namun, hal ini tidak bisa berarti bahwa Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang. Ia tahu bahwa kecerdikannya selalu menarik perhatian dan membuat orang-orang ingin mengujinya lagi dan lagi. Beberapa hari kemudian, hakim yang pernah dikecoh oleh Abu Nawas kembali mengundangnya ke pengadilan. Kali ini, hakim ingin memberi Abu Nawas sebuah tantangan yang benar-benar sulit untuk menguji kecerdasannya sekali lagi. Abu Nawas, kata hakim dengan nada serius, kali ini aku ingin melihat apakah kecerdikanmu benar-benar tak terbatas. Aku punya satu kasus yang sangat rumit, dan aku ingin kau menyelesaikannya. Jika kau berhasil, aku akan mengakui bahwa kau memang yang paling cerdik di seluruh negeri ini. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Baiklah, Yang Mulia, apa kasus yang ingin Anda berikan kepada saya? Hakim kemudian menjelaskan bahwa ada 2 orang yang berselisih mengenai sebuah pohon kurma yang tumbuh di perbatasan antara tanah mereka. Kedua orang tersebut mengklaim bahwa pohon kurma itu milik mereka masing-masing.
dan mereka tidak bisa mencapai kata kesepakatan. Hakim berkata, Abu Nawas, aku ingin kau memutuskan siapa yang benar-benar memiliki pohon kurma itu. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dia meminta agar kedua orang tersebut dibawa ke pengadilan bersama dengan beberapa saksi. Setelah mereka semua berkumpul, Abu Nawas mulai berbicara. Yang mulia, izinkan saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin tampak aneh. Tetapi, saya yakin ini akan menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya, kata Abu Nawas. Hakim yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kemudian memberi izin. Abu Nawas kemudian memerintahkan agar pohon kurma itu ditebang dan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kedua pemilik lahan itu terkejut dan protes. Abu Nawas, bagaimana mungkin ini bisa menyelesaikan masalah? Pohon kurma itu sangat berharga bagi kami. Abu Nawas tersenyum dan berkata, tunggu dulu, mari kita lihat siapa yang benar-benar peduli dengan pohon ini. Saat para pekerja mulai menebang pohon, salah satu dari kedua pemilik itu menangis dan berteriak, hentikan, biarkan pohon itu utuh dan berikan kepada orang lain. Aku tidak ingin melihat pohon ini ditebang. Abu Nawas menatap hakim dan berkata, yang mulia, sekarang jelas siapa pemilik sejati pohon ini. Orang yang rela mengalah demi menyelamatkan pohon kurma ini adalah pemilik yang sesungguhnya. Hanya pemilik sejati yang akan menunjukkan kasih sayang seperti itu terhadap pohon miliknya. Hakim tersenyum puas dengan keputusan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Kau telah menyelesaikan kasus ini dengan adil dan bijaksana. Aku mengakui bahwa kecerdikanmu tak tertandingi. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Terima kasih yang mulia. Saya hanya mencoba menggunakan akal dan hati dalam setiap keputusan. Dengan demikian, kecerdikan Abu Nawas sekali lagi terbukti dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Ketenaran Abu Nawas semakin menyebar dan ia dihormati sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan penuh hikmah. Semua orang di kota itu belajar bahwa kecerdikan bukan hanya tentang akal, tetapi juga tentang hati yang tulus dan niat yang baik. Akhirnya, Abu Nawas hidup dengan damai, selalu siap dengan kecerdikannya untuk membantu siapa saja yang membutuhkannya, dan kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai sumber pelajaran serta hiburan. Kecerdikan Abu Nawas membingungkan hakim. Di sebuah kota di Timur Tengah, hiduplah seorang pria cerdik dan jenaka yang bernama Abu Nawas. Dia terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan kecerdikan yang seringkali membuat orang lain kebingungan. Suatu hari, seorang pedagang kaya datang menghadap hakim dengan membawa Abu Nawas sebagai terdakwa. Yang mulia, kata pedagang itu, Abu Nawas telah mencuri kuda saya. Saya melihatnya sendiri, tetapi ketika saya mendekatinya, kuda itu sudah tidak ada. Dia harus dihukum. Hakim yang bijaksana memandang Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, apakah benar kau mencuri kuda milik pedagang ini? Abu Nawas dengan senyum penuh arti menjawab, Yang mulia, saya tidak pernah mencuri kuda itu. Jika memang saya mencurinya, di mana kudanya sekarang?
Hakim memandang pedagang itu yang tampak semakin marah. Kuda itu hilang, Yang Mulia. Dia pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Hakim berpikir sejenak dan berkata, Abu Nawas, apakah kau bersedia disumpah bahwa kau tidak mencuri kuda itu? Abu Nawas mengangguk. Dengan senang hati, Yang Mulia, tapi sebelum saya disumpah, bolehkah saya meminta sebatang lilin? Hakim yang merasa bingung, tetapi tertarik dengan permintaan Abu Nawas, segera memerintahkan pelayannya untuk mengambil lilin. Setelah lilin diberikan kepada Abu Nawas, dia menyalakannya dan mulai memegangnya di tangannya. Yang Mulia, kata Abu Nawas, izinkan saya untuk membuktikan bahwa saya tidak mencuri kuda itu. Dengan cara yang sangat sederhana, jika saya memang bersalah, maka lilin ini akan meleleh di tangan saya. Tetapi, jika saya tidak bersalah, lilin ini akan tetap utuh. Hakim dan semua orang di ruang sidang menatap dengan penuh perhatian. Lilin itu terbakar dan meleleh, tetapi Abu Nawas tetap memegangnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, Yang Mulia, lihatlah, lilin ini meleleh, tetapi saya tetap tenang. Ini membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Hakim yang semakin bingung akhirnya bertanya, apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana lilin yang meleleh bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah? Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, Yang Mulia, lilin ini meleleh karena itulah sifat alami lilin. Sama seperti saya yang tetap tenang karena saya tidak bersalah. Jika saya bersalah, pasti saya akan panik dan tangan saya akan terbakar. Tetapi lihatlah, saya tetap tenang. Hakim tersenyum dan akhirnya mengerti kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku tidak menemukan bukti bahwa kau mencuri kuda itu. Oleh karena itu, aku akan membebaskanmu dari tuduhan ini. Pedagang itu terkejut dan marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hakim telah membuat keputusan dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya yang luar biasa. Setelah persidangan selesai, Abu Nawas keluar dari ruang sidang dengan senyum yang lebar. Dia berhasil membuat hakim kebingungan dan menunjukkan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan tuduhan yang tidak berdasar. Sejak hari itu, cerita tentang kecerdikan Abu Nawas yang membingungkan hakim menjadi terkenal di seluruh kota, dan semua orang semakin menghargai kepandaiannya. Beberapa hari setelah insiden di pengadilan, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh kota. Banyak yang kagum dengan kemampuannya dalam memutarbalikkan keadaan. Namun, ada pula yang merasa penasaran dan sedikit tidak percaya dengan trik yang digunakan Abu Nawas. Salah satu dari mereka adalah seorang pejabat tinggi di istana yang bernama Wazir Al-Munir. Wazir Al-Munir merasa bahwa Abu Nawas terlalu licik dan berbahaya untuk dibiarkan begitu saja. Ia pun memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan cara yang lebih sulit. Jadi, suatu hari ia mengundang Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Wazir Al-Munir dengan senyum yang tak sepenuhnya tulus, aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Aku ingin menguji kemampuanmu dengan sebuah teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya dengan benar, maka aku akan memberimu hadiah yang sangat besar.
Tetapi jika kau gagal, maka kau harus mengakui bahwa kecerdikanmu hanyalah tipu daya belaka. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Baiklah, wazir, apa teka-teki yang ingin kau tanyakan? Wazir Al-Munir mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Itu adalah sebuah cincin emas yang indah. Teka-tekinya sederhana, Abu Nawas. Katakan kepadaku, berapa banyak orang yang telah melihat cincin ini? Abu Nawas memandang cincin itu dengan seksama. Ia tahu bahwa menjawab secara sembarangan bisa membuatnya kalah. Tetapi ia juga yakin bahwa wazir punya trik di balik teka-teki ini. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wazir, jawabannya adalah 5 orang. Wazir Al-Munir terkejut. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Beritahu aku, siapa saja 5 orang itu? Abu Nawas menjawab dengan sangat tenang. Yang pertama, tentu saja kau yang membawa cincin ini. Yang kedua, aku yang sedang melihatnya sekarang. Yang ketiga, pembuat cincin ini. Yang keempat, orang yang memberikannya kepadamu. Dan yang kelima, orang yang akan kau berikan cincin ini sebagai hadiah, yaitu aku." Wazir Al-Munir terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Jawabanmu tepat sekali, seperti yang kujanjikan. Kau akan menerima hadiah yang sangat besar." Namun, Wazir Al-Munir masih merasa belum puas. Ia kemudian berkata, "Abu Nawas, bagaimana jika kita bermain satu permainan lagi? Kali ini, jika kau bisa memenangkan permainan ini, kau akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat. Tetapi, jika kau kalah, kau harus mengakui bahwa kecerdikanmu hanyalah kebetulan belaka." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, wazir, apa permainan yang ingin kau mainkan?" Wazir Al-Munir tersenyum licik dan berkata, "Permainannya adalah tebak-tebakan sederhana. Aku akan menulis sebuah kata di selembar kertas, dan kemudian aku akan melipatnya. Jika kau bisa menebak kata itu, maka kau akan menang." Wazir Al-Munir kemudian menulis sesuatu di selembar kertas, melipatnya, dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Sekarang coba tebak apa yang akan aku tulis." Abu Nawas memandang kertas yang dilipat itu dengan seksama, lalu berkata, "Wazir, aku yakin kata yang kau tulis adalah tipu." Wazir Al-Munir membuka lipatan kertas itu, dan ternyata benar, kata yang tertulis di sana adalah tipu. Wazir terperangah, "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas tertawa kecil, dan dia berkata, "Karena wazir, kau berusaha menipuku dengan permainan ini. Tetapi dalam usaha menipu, kau justru menunjukkan bahwa kau sedang bermain trik. Dan karena aku tahu kau licik, aku menebak bahwa kata yang akan kau tulis adalah kata tipu." Wazir Al-Munir menghela napas dan mengakui kekalahannya. "Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Aku menyerah. Hadiah yang kujanjikan akan segera dikirimkan ke rumahmu." Abu Nawas tersenyum dan Abu Nawas berkata, "Terima kasih, wazir. Kecerdikan bukanlah tentang menipu, tetapi tentang memahami dan membaca situasi.
Semoga kita semua bisa belajar dari setiap permainan dan teka-teki ini. Dengan demikian, kecerdikan Abu Nawas sekali lagi terbukti, bahkan dalam menghadapi pejabat tinggi yang berusaha menjebaknya. Kisah ini semakin mengukuhkan reputasi Abu Nawas sebagai orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dan penuh hikmah. Setelah menerima hadiah dari Wazir Al-Munir, Abu Nawas kembali ke rumah. Abu Nawas kembali ke rumah dengan senyum yang sangat lebar. Reputasinya sebagai orang yang cerdik dan bijak semakin terkenal di seluruh kota. Namun, hal ini tidak bisa berarti bahwa Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang. Ia tahu bahwa kecerdikannya selalu menarik perhatian dan membuat orang-orang ingin mengujinya lagi dan lagi. Beberapa hari kemudian, hakim yang pernah dikecoh oleh Abu Nawas kembali mengundangnya ke pengadilan. Kali ini, hakim ingin memberi Abu Nawas sebuah tantangan yang benar-benar sulit untuk menguji kecerdasannya sekali lagi. "Abu Nawas," kata hakim dengan nada serius, "kali ini aku ingin melihat apakah kecerdikanmu benar-benar tak terbatas. Aku punya satu kasus yang sangat rumit, dan aku ingin kau menyelesaikannya. Jika kau berhasil, aku akan mengakui bahwa kau memang yang paling cerdik di seluruh negeri ini." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. "Baiklah, Yang Mulia, apa kasus yang ingin Anda berikan kepada saya?" Hakim kemudian menjelaskan bahwa ada dua orang yang berselisih mengenai sebuah pohon kurma yang tumbuh di perbatasan antara tanah mereka. Kedua orang tersebut mengklaim bahwa pohon kurma itu milik mereka masing-masing, dan mereka tidak bisa mencapai kata kesepakatan. Hakim berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau memutuskan siapa yang benar-benar memiliki pohon kurma itu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dia meminta agar kedua orang tersebut dibawa ke pengadilan bersama dengan beberapa saksi. Setelah mereka semua berkumpul, Abu Nawas mulai berbicara. "Yang Mulia, izinkan saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin tampak aneh, tetapi saya yakin ini akan menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya," kata Abu Nawas. Hakim yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kemudian memberi izin. Abu Nawas kemudian memerintahkan agar pohon kurma itu ditebang dan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kedua pemilik lahan itu terkejut dan protes. "Abu Nawas, bagaimana mungkin ini bisa menyelesaikan masalah? Pohon kurma itu sangat berharga bagi kami." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tunggu dulu, mari kita lihat siapa yang benar-benar peduli dengan pohon ini." Saat para pekerja mulai menebang pohon, salah satu dari kedua pemilik itu menangis dan berteriak, "Hentikan, biarkan pohon itu utuh dan berikan kepada orang lain. Aku tidak ingin melihat pohon ini ditebang." Abu Nawas menatap hakim dan berkata, "Yang Mulia, sekarang jelas siapa pemilik sejati pohon ini. Orang yang rela mengalah demi menyelamatkan pohon kurma ini adalah pemilik yang sesungguhnya. Hanya pemilik sejati yang akan menunjukkan kasih sayang seperti itu terhadap pohon miliknya." Hakim tersenyum puas dengan keputusan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik.
Kau telah menyelesaikan kasus ini dengan adil dan bijaksana. Aku mengakui bahwa kecerdikanmu tak tertandingi." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih Yang Mulia, saya hanya mencoba menggunakan akal dan hati dalam setiap keputusan." Dengan demikian, kecerdikan Abu Nawas sekali lagi terbukti dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Ketenaran Abu Nawas semakin menyebar dan ia dihormati sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan penuh hikmah. Semua orang di kota itu belajar bahwa kecerdikan bukan hanya tentang akal, tetapi juga tentang hati yang tulus dan niat yang baik. Akhirnya, Abu Nawas hidup dengan damai, selalu siap dengan kecerdikannya untuk membantu siapa saja yang membutuhkannya, dan kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai sumber pelajaran serta hiburan. Kecerdikan Abu Nawas membingungkan hakim. Di sebuah kota di Timur Tengah, hiduplah seorang pria cerdik dan jenaka yang bernama Abu Nawas. Dia terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan kecerdikan yang seringkali membuat orang lain kebingungan. Suatu hari, seorang pedagang kaya datang menghadap hakim dengan membawa Abu Nawas sebagai terdakwa. "Yang Mulia," kata pedagang itu, "Abu Nawas telah mencuri kuda saya. Saya melihatnya sendiri, tetapi ketika saya mendekatinya, kuda itu sudah tidak ada. Dia harus dihukum." Hakim yang bijaksana memandang Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apakah benar kau mencuri kuda milik pedagang ini?" Abu Nawas dengan senyum penuh arti menjawab, "Yang Mulia, saya tidak pernah mencuri kuda itu. Jika memang saya mencurinya, di mana kudanya sekarang?" Hakim memandang pedagang itu yang tampak semakin marah. "Kuda itu hilang, Yang Mulia. Dia pasti menyembunyikannya di suatu tempat." Hakim berpikir sejenak dan berkata, "Abu Nawas, apakah kau bersedia disumpah bahwa kau tidak mencuri kuda itu?" Abu Nawas mengangguk, "Dengan senang hati Yang Mulia, tapi sebelum saya disumpah, bolehkah saya meminta sebatang lilin?" Hakim yang merasa bingung, tetapi tertarik dengan permintaan Abu Nawas, segera memerintahkan pelayannya untuk mengambil lilin. Setelah lilin diberikan kepada Abu Nawas, dia menyalakannya dan mulai memegangnya di tangannya. "Yang Mulia," kata Abu Nawas, "izinkan saya untuk membuktikan bahwa saya tidak mencuri kuda itu. Dengan cara yang sangat sederhana, jika saya memang bersalah, maka lilin ini akan meleleh di tangan saya. Tetapi jika saya tidak bersalah, lilin ini akan tetap utuh." Hakim dan semua orang di ruang sidang menatap dengan penuh perhatian. Lilin itu terbakar dan meleleh, tetapi Abu Nawas tetap memegangnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Yang Mulia, lihatlah, lilin ini meleleh, tetapi saya tetap tenang. Ini membuktikan bahwa saya tidak bersalah." Hakim yang semakin bingung akhirnya bertanya, "Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana lilin yang meleleh bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Yang Mulia, lilin ini meleleh karena itulah sifat alami lilin. Sama seperti saya yang tetap tenang karena saya tidak bersalah.
Jika saya bersalah, pasti saya akan panik dan tangan saya akan terbakar. Tetapi lihatlah, saya tetap tenang." Hakim tersenyum dan akhirnya mengerti kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku tidak menemukan bukti bahwa kau mencuri kuda itu. Oleh karena itu, aku akan membebaskanmu dari tuduhan ini." Pedagang itu terkejut dan marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hakim telah membuat keputusan dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya yang luar biasa. Setelah persidangan selesai, Abu Nawas keluar dari ruang sidang dengan senyum yang lebar. Dia berhasil membuat hakim kebingungan dan menunjukkan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan tuduhan yang tidak berdasar. Sejak hari itu, cerita tentang kecerdikan Abu Nawas yang membingungkan hakim menjadi terkenal di seluruh kota, dan semua orang semakin menghargai kepandaiannya. Beberapa hari setelah insiden di pengadilan, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh kota. Banyak yang kagum dengan kemampuannya dalam memutarbalikkan keadaan. Namun, ada pula yang merasa penasaran dan sedikit tidak percaya dengan trik yang digunakan Abu Nawas. Salah satu dari mereka adalah seorang pejabat tinggi di istana yang bernama Wazir Al-Munir. Wazir Al-Munir merasa bahwa Abu Nawas terlalu licik dan berbahaya untuk dibiarkan begitu saja. Ia pun memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan cara yang lebih sulit. Jadi, suatu hari ia mengundang Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Wazir Al-Munir dengan senyum yang tak sepenuhnya tulus, "aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Aku ingin menguji kemampuanmu dengan sebuah teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya dengan benar, maka aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Tetapi jika kau gagal, maka kau harus mengakui bahwa kecerdikanmu hanyalah tipu daya belaka." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. "Baiklah, Wazir, apa teka-teki yang ingin kau tanyakan?" Wazir Al-Munir mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Itu adalah sebuah cincin emas yang indah. "Teka-tekinya sederhana, Abu Nawas. Katakan kepadaku, berapa banyak orang yang telah melihat cincin ini?" Abu Nawas memandang cincin itu dengan seksama. Ia tahu bahwa menjawab secara sembarangan bisa membuatnya kalah. Tetapi ia juga yakin bahwa wazir punya trik di balik teka-teki ini. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wazir, jawabannya adalah 5 orang. Wazir Al-Munir terkejut. "Bagaimana kau bisa begitu yakin? Beritahu aku, siapa saja 5 orang itu?" Abu Nawas menjawab dengan sangat tenang. "Yang pertama, tentu saja kau yang membawa cincin ini. Yang kedua, aku yang sedang melihatnya sekarang. Yang ketiga, pembuat cincin ini. Yang keempat, orang yang memberikannya kepadamu. Dan yang kelima, orang yang akan kau berikan cincin ini sebagai hadiah, yaitu aku." Wazir Al-Munir terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Jawabanmu tepat sekali, seperti yang kujanjikan. Kau akan menerima hadiah yang sangat besar." Namun, Wazir Al-Munir masih merasa belum puas. Ia kemudian berkata, "Abu Nawas,
Bagaimana jika kita bermain satu permainan lagi? Kali ini, jika kau bisa memenangkan permainan ini, kau akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat. Tetapi, jika kau kalah, kau harus mengakui bahwa kecerdikanmu hanyalah kebetulan belaka. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, Wazir. Apa permainan yang ingin kau mainkan? Wazir Al-Munir tersenyum licik dan berkata, permainannya adalah tebak-tebakan sederhana. Aku akan menulis sebuah kata di selembar kertas, dan kemudian aku akan melipatnya. Jika kau bisa menebak kata itu, maka kau akan menang. Wazir Al-Munir kemudian menulis sesuatu di selembar kertas, melipatnya, dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Sekarang, coba tebak apa yang akan aku tulis. Abu Nawas memandang kertas yang dilipat itu dengan seksama, lalu berkata, Wazir, aku yakin kata yang kau tulis adalah tipu. Wazir Al-Munir membuka lipatan kertas itu, dan ternyata benar, kata yang tertulis di sana adalah tipu. Wazir terperangah. Bagaimana kau bisa tahu? Abu Nawas tertawa kecil dan dia berkata, karena Wazir, kau berusaha menipuku dengan permainan ini. Tetapi dalam usaha menipu, kau justru menunjukkan bahwa kau sedang bermain trik. Dan karena aku tahu kau licik, aku menebak bahwa kata yang akan kau tulis adalah kata tipu. Wazir Al-Munir menghela napas dan mengakui kekalahannya. Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Aku menyerah. Hadiah yang kujanjikan akan segera dikirimkan ke rumahmu. Abu Nawas tersenyum dan Abu Nawas berkata, terima kasih Wazir. Kecerdikan bukanlah tentang menipu, tetapi tentang memahami dan membaca situasi. Semoga kita semua bisa belajar dari setiap permainan dan teka-teki ini. Dengan demikian, kecerdikan Abu Nawas sekali lagi terbukti, bahkan dalam menghadapi pejabat tinggi yang berusaha menjebaknya. Kisah ini semakin mengukuhkan reputasi Abu Nawas sebagai orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dan penuh hikmah. Setelah menerima hadiah dari Wazir Al-Munir, Abu Nawas kembali ke rumah. Abu Nawas kembali ke rumah dengan senyum yang sangat lebar. Reputasinya sebagai orang yang cerdik dan bijak semakin terkenal di seluruh kota. Namun, hal ini tidak bisa berarti bahwa Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang. Ia tahu bahwa kecerdikannya selalu menarik perhatian dan membuat orang-orang ingin mengujinya lagi dan lagi. Beberapa hari kemudian, hakim yang pernah dikecoh oleh Abu Nawas kembali mengundangnya ke pengadilan. Kali ini, hakim ingin memberi Abu Nawas sebuah tantangan yang benar-benar sulit untuk menguji kecerdasannya sekali lagi. Abu Nawas, kata hakim dengan nada serius, kali ini aku ingin melihat apakah kecerdikanmu benar-benar tak terbatas. Aku punya satu kasus yang sangat rumit. Dan aku ingin kau menyelesaikannya. Jika kau berhasil, aku akan mengakui bahwa kau memang yang paling cerdik di seluruh negeri ini. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Baiklah, Yang Mulia, apa kasus yang ingin Anda berikan kepada saya? Hakim kemudian menjelaskan bahwa ada dua orang yang berselisih mengenai sebuah pohon kurma yang tumbuh di perbatasan
antara tanah mereka. Kedua orang tersebut mengklaim bahwa pohon kurma itu milik mereka masing-masing, dan mereka tidak bisa mencapai kata kesepakatan. Hakim berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau memutuskan siapa yang benar-benar memiliki pohon kurma itu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dia meminta agar kedua orang tersebut dibawa ke pengadilan bersama dengan beberapa saksi. Setelah mereka semua berkumpul, Abu Nawas mulai berbicara. "Yang mulia, izinkan saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin tampak aneh. Tetapi, saya yakin ini akan menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya," kata Abu Nawas. Hakim yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kemudian memberi izin. Abu Nawas kemudian memerintahkan agar pohon kurma itu ditebang dan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kedua pemilik lahan itu terkejut dan protes. "Abu Nawas, bagaimana mungkin ini bisa menyelesaikan masalah? Pohon kurma itu sangat berharga bagi kami." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tunggu dulu, mari kita lihat siapa yang benar-benar peduli dengan pohon ini." Saat para pekerja mulai menebang pohon, salah satu dari kedua pemilik itu menangis dan berteriak, "Hentikan, biarkan pohon itu utuh dan berikan kepada orang lain. Aku tidak ingin melihat pohon ini ditebang." Abu Nawas menatap hakim dan berkata, "Yang mulia, sekarang jelas siapa pemilik sejati pohon ini. Orang yang rela mengalah demi menyelamatkan pohon kurma ini adalah pemilik yang sesungguhnya. Hanya pemilik sejati yang akan menunjukkan kasih sayang seperti itu terhadap pohon miliknya." Hakim tersenyum puas dengan keputusan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Kau telah menyelesaikan kasus ini dengan adil dan bijaksana. Aku mengakui bahwa kecerdikanmu tak tertandingi." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih yang mulia. Saya hanya mencoba menggunakan akal dan hati dalam setiap keputusan." Dengan demikian, kecerdikan Abu Nawas sekali lagi terbukti dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Ketenaran Abu Nawas semakin menyebar dan ia dihormati sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan penuh hikmah. Semua orang di kota itu belajar bahwa kecerdikan bukan hanya tentang akal, tetapi juga tentang hati yang tulus dan niat yang baik. Akhirnya, Abu Nawas hidup dengan damai, selalu siap dengan kecerdikannya untuk membantu siapa saja yang membutuhkannya, dan kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai sumber pelajaran serta hiburan. Kecerdikan Abu Nawas membingungkan hakim. Di sebuah kota di Timur Tengah, hiduplah seorang pria cerdik dan jenaka yang bernama Abu Nawas. Dia terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan kecerdikan yang seringkali membuat orang lain kebingungan. Suatu hari, seorang pedagang kaya datang menghadap hakim dengan membawa Abu Nawas sebagai terdakwa. "Yang mulia," kata pedagang itu, "Abu Nawas telah mencuri kuda saya. Saya melihatnya sendiri, tetapi ketika saya mendekatinya, kuda itu sudah tidak ada. Dia harus dihukum." Hakim yang bijaksana memandang Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apakah benar kau mencuri kuda milik pedagang ini?" Abu Nawas dengan senyum penuh arti menjawab,
Yang mulia, saya tidak pernah mencuri kuda itu. Jika memang saya mencurinya, di mana kudanya sekarang? Hakim memandang pedagang itu yang tampak semakin marah. Kuda itu hilang, Yang Mulia. Dia pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Hakim berpikir sejenak dan berkata, Abu Nawas, apakah kau bersedia disumpah bahwa kau tidak mencuri kuda itu? Abu Nawas mengangguk. Dengan senang hati, Yang Mulia, tapi sebelum saya disumpah, bolehkah saya meminta sebatang lilin? Hakim yang merasa bingung, tetapi tertarik dengan permintaan Abu Nawas, segera memerintahkan pelayannya untuk mengambil lilin. Setelah lilin diberikan kepada Abu Nawas, dia menyalakannya dan mulai memegangnya di tangannya. Yang mulia, kata Abu Nawas, izinkan saya untuk membuktikan bahwa saya tidak mencuri kuda itu. Dengan cara yang sangat sederhana, jika saya memang bersalah, maka lilin ini akan meleleh di tangan saya. Tetapi, jika saya tidak bersalah, lilin ini akan tetap utuh. Hakim dan semua orang di ruang sidang menatap dengan penuh perhatian. Lilin itu terbakar dan meleleh, tetapi Abu Nawas tetap memegangnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, Yang Mulia, lihatlah, lilin ini meleleh, tetapi saya tetap tenang. Ini membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Hakim yang semakin bingung akhirnya bertanya, apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana lilin yang meleleh bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah? Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, Yang Mulia, lilin ini meleleh karena itulah sifat alami lilin. Sama seperti saya yang tetap tenang karena saya tidak bersalah. Jika saya bersalah, pasti saya akan panik dan tangan saya akan terbakar. Tetapi lihatlah, saya tetap tenang. Hakim tersenyum dan akhirnya mengerti kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku tidak menemukan bukti bahwa kau mencuri kuda itu. Oleh karena itu, aku akan membebaskanmu dari tuduhan ini. Pedagang itu terkejut dan marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hakim telah membuat keputusan dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya yang luar biasa. Setelah persidangan selesai, Abu Nawas keluar dari ruang sidang dengan senyum yang lebar. Dia berhasil membuat hakim kebingungan dan menunjukkan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan tuduhan yang tidak berdasar. Sejak hari itu, cerita tentang kecerdikan Abu Nawas yang membingungkan hakim menjadi terkenal di seluruh kota, dan semua orang semakin menghargai kepandaiannya. Beberapa hari setelah insiden di pengadilan, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh kota. Banyak yang kagum dengan kemampuannya dalam memutarbalikkan keadaan. Namun, ada pula yang merasa penasaran dan sedikit tidak percaya dengan trik yang digunakan Abu Nawas. Salah satu dari mereka adalah seorang pejabat tinggi di istana yang bernama Wazir Al-Munir. Wazir Al-Munir merasa bahwa Abu Nawas terlalu licik dan berbahaya untuk dibiarkan begitu saja. Ia pun memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan cara yang lebih sulit. Jadi, suatu hari ia mengundang Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Wazir Al-Munir dengan senyum yang tak sepenuhnya tulus, aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Aku ingin menguji kemampuanmu dengan sebuah teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya dengan benar,
maka aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Tetapi jika kau gagal, maka kau harus mengakui bahwa kecerdikanmu hanyalah tipu daya belaka." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. "Baiklah, wazir. Apa teka-teki yang ingin kau tanyakan?" Wazir Al-Munir mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Itu adalah sebuah cincin emas yang indah. Teka-tekinya sederhana, Abu Nawas. "Katakan kepadaku, berapa banyak orang yang telah melihat cincin ini?" Abu Nawas memandang cincin itu dengan seksama. Ia tahu bahwa menjawab secara sembarangan bisa membuatnya kalah. Tetapi ia juga yakin bahwa wazir punya trik di balik teka-teki ini. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wazir, jawabannya adalah 5 orang. Wazir Al-Munir terkejut. "Bagaimana kau bisa begitu yakin? Beritahu aku, siapa saja 5 orang itu?" Abu Nawas menjawab dengan sangat tenang. "Yang pertama, tentu saja kau yang membawa cincin ini. Yang kedua, aku yang sedang melihatnya sekarang. Yang ketiga, pembuat cincin ini. Yang keempat, orang yang memberikannya kepadamu. Dan yang kelima, orang yang akan kau berikan cincin ini sebagai hadiah, yaitu aku." Wazir Al-Munir terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Jawabanmu tepat sekali, seperti yang kujanjikan. Kau akan menerima hadiah yang sangat besar." Namun, Wazir Al-Munir masih merasa belum puas. Ia kemudian berkata, "Abu Nawas, bagaimana jika kita bermain satu permainan lagi? Kali ini, jika kau bisa memenangkan permainan ini, kau akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat. Tetapi, jika kau kalah, kau harus mengakui bahwa kecerdikanmu hanyalah kebetulan belaka." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, wazir. Apa permainan yang ingin kau mainkan?" Wazir Al-Munir tersenyum licik dan berkata, "Permainannya adalah tebak-tebakan sederhana. Aku akan menulis sebuah kata di selembar kertas, dan kemudian aku akan melipatnya. Jika kau bisa menebak kata itu, maka kau akan menang." Wazir Al-Munir kemudian menulis sesuatu di selembar kertas, melipatnya, dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Sekarang coba tebak apa yang akan aku tulis." Abu Nawas memandang kertas yang dilipat itu dengan seksama, lalu berkata, "Wazir, aku yakin kata yang kau tulis adalah tipu." Wazir Al-Munir membuka lipatan kertas itu, dan ternyata benar, kata yang tertulis di sana adalah tipu. Wazir terperangah, "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas tertawa kecil, dan dia berkata, "Karena wazir, kau berusaha menipuku dengan permainan ini. Tetapi, dalam usaha menipu, kau justru menunjukkan bahwa kau sedang bermain trik. Dan karena aku tahu kau licik, aku menebak bahwa kata yang akan kau tulis adalah kata tipu." Wazir Al-Munir menghela napas dan mengakui kekalahannya. "Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Aku menyerah. Hadiah yang kujanjikan akan segera dikirimkan ke rumahmu." Abu Nawas tersenyum dan Abu Nawas berkata, "Terima kasih, wazir. Kecerdikan bukanlah tentang menipu, tetapi tentang memahami dan membaca situasi.
Semoga kita semua bisa belajar dari setiap permainan dan teka-teki ini. Dengan demikian, kecerdikan Abu Nawas sekali lagi terbukti, bahkan dalam menghadapi pejabat tinggi yang berusaha menjebaknya. Kisah ini semakin mengukuhkan reputasi Abu Nawas sebagai orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dan penuh hikmah. Setelah menerima hadiah dari Wazir Al-Munir, Abu Nawas kembali ke rumah. Abu Nawas kembali ke rumah dengan senyum yang sangat lebar. Reputasinya sebagai orang yang cerdik dan bijak semakin terkenal di seluruh kota. Namun, hal ini tidak bisa berarti bahwa Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang. Ia tahu bahwa kecerdikannya selalu menarik perhatian dan membuat orang-orang ingin mengujinya lagi dan lagi. Beberapa hari kemudian, hakim yang pernah dikecoh oleh Abu Nawas kembali mengundangnya ke pengadilan. Kali ini, hakim ingin memberi Abu Nawas sebuah tantangan yang benar-benar sulit untuk menguji kecerdasannya sekali lagi. Abu Nawas, kata hakim dengan nada serius, kali ini aku ingin melihat apakah kecerdikanmu benar-benar tak terbatas. Aku punya satu kasus yang sangat rumit, dan aku ingin kau menyelesaikannya. Jika kau berhasil, aku akan mengakui bahwa kau memang yang paling cerdik di seluruh negeri ini. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Baiklah, Yang Mulia, apa kasus yang ingin Anda berikan kepada saya? Hakim kemudian menjelaskan bahwa ada dua orang yang berselisih mengenai sebuah pohon kurma yang tumbuh di perbatasan antara tanah mereka. Kedua orang tersebut mengklaim bahwa pohon kurma itu milik mereka masing-masing, dan mereka tidak bisa mencapai kata kesepakatan. Hakim berkata, Abu Nawas, aku ingin kau memutuskan siapa yang benar-benar memiliki pohon kurma itu. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dia meminta agar kedua orang tersebut dibawa ke pengadilan bersama dengan beberapa saksi. Setelah mereka semua berkumpul, Abu Nawas mulai berbicara. Yang Mulia, izinkan saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin tampak aneh. Tetapi, saya yakin ini akan menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya, kata Abu Nawas. Hakim yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kemudian memberi izin. Abu Nawas kemudian memerintahkan agar pohon kurma itu ditebang dan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kedua pemilik lahan itu terkejut dan protes. Abu Nawas, bagaimana mungkin ini bisa menyelesaikan masalah? Pohon kurma itu sangat berharga bagi kami. Abu Nawas tersenyum dan berkata, tunggu dulu, mari kita lihat siapa yang benar-benar peduli dengan pohon ini. Saat para pekerja mulai menebang pohon, salah satu dari kedua pemilik itu menangis dan berteriak, hentikan, biarkan pohon itu utuh dan berikan kepada orang lain. Aku tidak ingin melihat pohon ini ditebang. Abu Nawas menatap hakim dan berkata, Yang Mulia, sekarang jelas siapa pemilik sejati pohon ini. Orang yang rela mengalah demi menyelamatkan pohon kurma ini adalah pemilik yang sesungguhnya. Hanya pemilik sejati yang akan menunjukkan kasih sayang seperti itu terhadap pohon miliknya. Hakim tersenyum puas dengan keputusan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik.
Kau telah menyelesaikan kasus ini dengan adil dan bijaksana. Aku mengakui bahwa kecerdikanmu tak tertandingi." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih Yang Mulia. Saya hanya mencoba menggunakan akal dan hati dalam setiap keputusan." Dengan demikian, kecerdikan Abu Nawas sekali lagi terbukti dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Ketenaran Abu Nawas semakin menyebar dan ia dihormati sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan penuh hikmah. Semua orang di kota itu belajar bahwa kecerdikan bukan hanya tentang akal, tetapi juga tentang hati yang tulus dan niat yang baik. Akhirnya, Abu Nawas hidup dengan damai, selalu siap dengan kecerdikannya untuk membantu siapa saja yang membutuhkannya, dan kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai sumber pelajaran serta hiburan. Dari kisah ini, kita mengambil beberapa hikmah. Pertama, kecerdikan dan akal yang tajam bisa menjadi alat yang kuat dalam menghadapi situasi yang sulit. Kedua, meskipun terkadang kita menghadapi masalah yang rumit, selalu ada cara untuk menyelesaikannya dengan bijak dan kreatif. Terakhir, mari kita belajar dari kecerdikan Abu Nawas bahwa humor dan kepandaian bisa berjalan beriringan untuk memberikan solusi yang tak terduga. Allahu a'lam bisawaf. Demikianlah cerita kecerdikan Abu Nawas membingungkan hakim. Semoga cerita ini dapat memberikan kita pelajaran dan hiburan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menggunakan akal dan hati kita dalam setiap langkah kehidupan, serta menjaga kejujuran dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.